Saya buka soal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. السؤال الأول من طرف الأحباب والرؤساء قادة الأشبة الانتعالية في ماليزيا. يعني الحمد لله هذه طريقة يعني مؤتمرة عند كثير من الولايات في ماليزيا باسم بيرا وسبيلات وصابع وغير ذلك الولايات، إلا إحدى من الولايات هي ولاية البرليس أفتت بتقليلها بسبب يعني الشطحات الواردة عند الشيخ ناظم في أواخر حياته، لأنه يجاوز 90 من عمره، يعني فوردت يعني الشطحات الصوفية. فالسؤال الأول يعني هل الشطحات موجودة في يعني في رجال التصوف هذا الأول، وكيف نتعامل مع الشطحات؟ والسؤال الثاني كذلك في مسألة هذه الفتوى، يعني هو بسبب أن الشيخ ناظم يعني في صحبته وكلامه ذكر حول أولياء يعني القطب والأبدال والنجباء وال يعني وسائر من الأسماء الأولياء، وكذلك يتكلم عن تصرف الأولياء يعني بعد الممات، وهم يقولون هذه البدعة والواردة وبسبب هذه الطريقه يعني ضل مديما عندها. هذا السؤال الثاني. هل هذه هي الشطحات؟ لا، يعني الثاني يعني ذكر عن الاولياء فقط. ليست هي الشطحات التي في السؤال الاول. نعم، السؤال الاول يعني الشطحات. الشطحات في اخي اواخر حياته. الشطحات يعني مثل كلامه كان ذكر والتقى بمخلوق لونه اخضر وذكر انه رفع عن الدنيا. عنه القلم، مع الرغم نحن نعرف يعني كما قال ابنه هذا ربما جن، ولكن من الذي رفع عنه القلم، المخلوق ولا سيدنا الشيخ؟ لا، الشيخ قال بأن هذا المخلوق أخبر يعني أخبره بأنه رفع عنه القلم لأنه يجاوز 90 من عمره، مع الرغم نحن نعرف هناك الحديث يعني رواية ابن حجر الأصفهاني حول هذا. والسؤال الثالث يعني واجهنا التحديات. طب واحد واحد يا مولانا علشان الشيخ الشيخ يعرف يترجم وانا اعرف اجاوب. سؤالان pertama. السؤال الاول بقى واحد وبعدين نخش على الثاني. Saya ringkaskan soalan yang ditanyakan oleh yang hadir Ustaz Dr. Aiman Akiti berkenaan dengan syatahat ataupun latahan para wali. Syatahat ini disebut dengan maksudnya latahan para wali. Sebutkan tentang apa yang berlaku kepada contohlah yang berlaku kepada Maulana Syekh Nazim ketika penghujung hidup beliau, dan beliau telah pada ketika itu mencapai umur 90-an dan berlaku perkara-perkara tersebut yang sehingga menyebabkan ada orang yang menempelak dan juga mencaci beliau disebabkan kerana syatahat atau perkara tersebut. Dan adakah wujudnya syatahat? Syatahat ini latahan para wali, adakah wujud? Dan bagaimana untuk kita bermuamalah dengan syatahatnya para awliya Allah Subhanahu Wa Taala? Adalah awal. طيب. إذا سئلنا عن الشطحات فإننا حتى نجيب لابد أن نعرف ما مفهوم الشطحات. Sebelum jawab berkenaan dengan syatahat ataupun latahan para awliya ini, maka perlu faham dulu apa dia makna syatahat. إذا كانت الشطحات معناها التحدث بالكلام الذي ظاهره لا يوافق الشرع فهذا معنى من معاني الشطحات. Dan kalau kita maksudkan syatahat tersebut adalah dengan mengucapkan suatu kalimah yang zahirnya bercanggah dengan syarak, maka ini salah satu daripada kefahaman tentang syatahat. ولعل القائل يريد بالشطح ولعل القائل يريد بالشطحات احيانا الحكايات الغريبه التي لا يألفها الناس ولا يعهدونها. Dan terkadang dimaksudkan juga dengan syatahat adalah cerita-cerita pelik yang disebutkan yang tidak biasa didengar oleh kebiasaan orang. Wa li kullin hukm. Dan kedua-duanya ada setiapnya itu ada hukumnya. Wa in kana ahlu at-tasawuf la yutliquna 'ala al-hikayat al-gharibati lafdh ash-shatahat, innama huwa istimalun hadithun 'asri. Walaupun para ahli tariq sebenarnya tidak menggunakan istilah menceritakan kisah pelik yang tidak biasa didengar oleh orang biasa,
itu sebagai syatahat, tetapi ini itlaqan ataupun penggunaan yang digunakan oleh orang moden zaman sekarang ini dikatakan itu syatahat. Al-masya'ir wal-waridat mutanawwi'ah. Masya'ir, perasaan-perasaan dan waridat ataupun anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala berikan itu adalah pelbagai. Wa-alfadhul lughati mahsuratun dayiqah. Dan lafaz di dalam lughah itu adalah sesuatu yang sempit. Bal inna haqa'iq al-ashya'i awsa' min mujarrad al-alfaz wal-lughat. Bahkan hakikat sesuatu perkara itu lebih luas sebenarnya daripada lafaz yang diungkapkan. والله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا عن الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها وعن النار أعاذنا الله وإياكم منها استعمل القرآن الكريم الألفاظ والعبارات الواردة في لسان العرب. Dan Allah ketika mana mengibaratkan ataupun mengungkapkan berkenaan dengan syurga yang moga Allah Ta'ala tempatkan kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin, dan mengungkapkan tentang neraka yang moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada siksaannya, amin ya rabbal alamin, Allah menggunakan dengan lafaz yang ada di dalam penggunaan Arab. Hadhihi al-alfaz wal-ibarat ibaratun wa alfazun taqribiyyah wa laysat تصف الأمر على ما هو عليه وإلا فإن الأمر حتى يقطع كل أمل في تصوره بآلة الإدراك المحدودة البشرية قالوا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Jadi penggunaan lafaz di dalam Al-Quran, pensifatan yang Allah Ta'ala sifatkan kepada syurga dengan lafaz-lafaz ataupun contoh dan seumpamanya, itu hanya sekadar taqribiyah, mendekatkan kepada kefahaman, bukan menceritakan tentang hakikat syurga itu bagaimana. Sehingga kan disebut bahawa syurga itu adalah nikmat di dalamnya itu mala ainun ra'at, tidak ada pandangan mata yang pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar keindahannya, wala qatra ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia akan keindahan dan kecantikannya. Wa hakadha qad yatazahamu fi qalbi al-'arifi معان كثيرة وواردات متنوعة ويريد أن يعبر عنها فيعجزه الكلام عن التعبير ولا يجد جملة صالحة ولا عبارة وافية. Dan begitu juga lah yang berlaku ketika mana pancaran-pancaran kerohanian yang Allah Ta'ala pancarkan ke dalam hatinya seorang wali tersebut dengan hakikat dan waridat yang Allah Ta'ala berikan tersebut, maka ketika mereka ingin mengungkapkan kembali anugerah-anugerah yang telah diperolehi tadi di dalam kerohanian mereka, terkadang tersilap dalam ucapan mereka kerana tidak mampu mengungkapkan bagaimana hakikat perkara tersebut untuk diungkapkan. Fayu'abbiru bil majazati wal isyarat. Maka mereka mengungkapkan dengan majaz ataupun isyarah-isyarah yang tertentu. Bal wa qad yastaghriqu al insanu fi ar-riyadati wadh-dhikri wal mujahadah فيحصل له حالة من الغياب الحسي عن العالم من حوله. Dan terkadang ada orang yang tenggelam dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menyebabkan hilang perasaannya dengan perasaannya yang ada di sekelilingnya seakan tidak wujud pada ketika itu. فلا يرى نفسه ولا يرى العالم. Maka dia tidak melihat dirinya pada ketika tersebut, tidak melihat lagi wujudnya alam ini pada waktu itu. Wa takunu hadhihi lahzatun 'abiratun yafiqu min ba'daha. Dan dia seolah-olah melalui perjalanan tersebut dan seakan macam apa maknanya yafiq? Yafiq yani yastayqiz. Dalam keadaan sedar dengan perkara tersebut. فيقولون إن الكلام الذي يصدر منه في حالة الفناء حالة عدم الرؤية هذه المؤقتة لا يعول عليه. Maka ucapannya yang berlaku ketika mana dalam hal fana-nya pada ketika tersebut, yang waktu ketika dia tidak melihat dirinya dan melihat alam pada waktu tersebut, maka itu tidaklah dihukum dengannya. بل ولا يحاسب عليه لأن التكليف ساعة إذن ليس تكليفا لأنه ليس تكليفا تاما. Dan tidak boleh dihukum kerana ianya bukan taklif secara sempurna pada ketika tersebut, kerana dia berada di satu dimensi yang baik.
وإنما يحاسب على ما يقوله في حال الصحو والإفاقة. Tetapi dihukum seseorang tersebut dengan apa yang diucapkan ketika dia sedar. وهكذا كما قلنا في كلمتنا السابقة فإن سلطان الشريعة فوق الكل. Lalu kita menyebutkan seperti yang disebutkan tadi bahwa sultanus syariah itu berada di atas segala sesuatu itu. وكل حقيقة خالفت في ظاهرها الشريعة نردها ونعتذر عن صاحبها ما دام هناك مجال للاعتذار. Dan ketika mana kita mendengar suatu ucapan yang bercanggah dengan syariat, maka kita memang kita mengguna pakai yang syariat, tetapi kita mengambil uzur kepada orang yang menyebutkan perkataan tersebut serta tidak menyalahkannya dan juga tidak mencari dan juga mengkafirkan dan seumpamanya selagi mana masih ada jalan untuk kita mencari keuzuran tersebut kepada seseorang tadi. Wa qabla an na'tadhira an sahibiha فإن أمكننا تأويلها بتأويل حسن تعين علينا أن نفعل ذلك. Dan sebelum kita mengambil uzur dengan seseorang awliya tersebut yang terucap dengan ucapan yang sedemikian, maka sebelum melalui mengambil uzur tersebut, hendaklah kita kalau boleh ditakwilkan ucapannya tersebut, maka hendaklah kita mentakwilkan ucapan tersebut dengan takwil yang baik. انظروا إلى سلوك السادة الصوفية مثلا بإزاء عبارة في ظاهرها القبح والشناعة. Dan cuba lihat bagaimana awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berinteraksi dengan ucapan yang pada zahirnya terdapat keburukan dan juga sangat luar biasa. يتكلم عن هذا المعنى مولانا الشيخ نجم الدين كبرى في كتابه فوائح الجمال وفواتح الجلال. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Najmuddin Kubra di dalam kitabnya Al-Fawaihil Jamal wa Fawatihil Jalal. Wa Fawatihil Jalal yaqul madha an qawli al-qa'il laqad saqata 'anni at-taklif. Baik, bagaimana kamu, kata Syekh Najmuddin Al-Kubra di dalam kitab tersebut, bagaimana kamu akan kata kepada seorang yang telah menyebut bahawa seorang wali yang telah menyebut kata telah tergugur taklif daripada saya. Al-uqul ad-dayyiqah wal-anzar al-jamidah allati tusari'u bi su'i adh-dhanni fil muslimin taqul saqata at-taklif kayfa yasqutu at-taklif? At-taklif la yasqutu 'an ahad, antum turiduna an tajurruna ila az-zandaqah. Maka orang yang mempunyai pandangan mata yang sempit, pandangan mata yang keras melihat seseorang wali ataupun sesiapa saja menyebutkan perkataan demikian, lalu mereka akan jadi marah pada ketika sebut, seolah mengatakan kamu ingin menggugurkan taklif, kamu ingin jadi zindiq dan seumpamanya. Maulana Najmuddin Kubra yaqul ihda ala rislik. Hunaka ma'nayan muhtamalan li hadhihi al-kalimah. Dan kata Imam Najmuddin Kubra rahimahullahu taala, kata tenang, sabar, duduk dulu. Nah, tengok balik ucapan tadi, kerana makna tersebut terdapat boleh jadi dengan dua maksud. Al-ma'na alladhi khifta minhu wa nafirta minhu nahnu ma'aka fihi wa la naqulu bih. Dan makna yang kamu sebutkan tadi bahawa gugur taklif ini akan jadi zindik dan juga menyebabkan meninggalkan syariat semuanya, kami bersama dengan kamu, kami pun tak setuju. Lakinna hunaka ma'nan akhar ahla min ash-shahd la ya'rifuhu illa adh-dha'iqun. Dan yang satu lagi pula makna itu, kalau kamu pahami dengan baik, maka ia lebih manis daripada syahd. Syahd maksudnya madu. Asal. Asal, ya. Terjemah. Terjemah. Itu dengan madu, yakni sangat manis kalau kamu dapat rasai seperti mana yang dirasai oleh para ahlullah. Limadha summiyat taklifu taklifan? Kenapa taklif dinamakan dengan taklif? Lannahu ma'khudun min al-kulfah, wal-kulfatu hiya al-mashaqqah. Fakanna الإنسان بفعله التكليف يفعل العبادة ويجد فيها شيئا من العناء والمشقة. Dan seakan-akan taklif ini, taklif kalau kamu lihat makna taklif itu dengan makna kulfah. Kulfah ini maknanya masyakkah, susah. Jadi maknanya seketika mana seseorang tadi melakukan yang ditanggungjawabkan oleh Allah kepadanya, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang sukar sebenarnya. Anda turidu an tanam wa tartah fi layali syita'i al-baridah. تقوم من فراشك وتفارق راحتك ونومك
لتغتسل بماء بارد وتصلي وتتعب وتقيم نفسك وأنت تحب مالك تتخلى عنه وتبذله لتعطيه للفقراء، ليس ذلك إلا لأمر الشريعة. أنت تقول سمعنا وأطعنا، لكنك تشعر بشيء من المشقة وشيء من الكلفة في ذلك تثاب عليه عند الله. Kamu rasa waktu pagi seronok tidur, tenang, seronok. Tiba-tiba kena bangun, mandi air sejuk, ataupun kena ambil wudu, nak kena solat, ataupun kamu ada duit, nak kena keluar pula bagi dekat orang miskin. Ya, ini syariat suruh. Dan ini adalah taklif yang ditanggungjawabkan kepada kamu. Tapi dia akan rasa sikit dalam hati ini beratnya untuk keluarkan perkara tersebut. Kerana dia masyakkah, kulfah. فَمَاذَا لَوْ صَارَ هَذَا الْعَنَاءُ تَلَذُّذًا Allah. وَصَارَتْ هَذِهِ الْمَشَقَّةُ عَدَمًا Dan bagaimana kalau kata kesusahan tadi telah bertukar menjadi kelazatan. وَصِرْتَ فِي مَقَامْ أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالِ Kamu telah mencapai kepada maqam arihna biha ya Bilal. Rehatkan kami dengannya wahai Bilal. Iaitu dengan solat. Tidak lagi menjadi kesusahan bagi Nabi. Tetapi menjadi kerehatan bagi baginda Rasul SAW. Alasta bihada yasduqu alaika annaka qad intafati al-kulfatu fi haqqika. Fayumkin an nasifaka bi annaka qad irtafa'a anka at-taklif. Bihada al-ma'na. Dan bukankah pada ketika tersebut sah kalau kamu sebutkan pada waktu itu telah terangkat kesusahan bagi kami kerana segala yang ditanggungjawabkan oleh Allah itu bukan kesusahan malah ianya kelazatan untuk kami lakukan. Laisa ma'nahu annahu qad saqata 'anka al-amru wan-nahy lakinn ma'nahu annaka sirta ta'budu Allah wa tatalazzazu bi'ibadatika iyyahu dun an tajida fi dhalika ayya mashaqqatin aw yata'ab. Dan ini bukan dengan maksud ketika para awliya itu menyebut telah terangkat taklif daripada kami dengan maksud menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tetapi sebaliknya menjadikan segala yang ditanggungjawabkan oleh Allah itu adalah kelazatan yang kami akan lakukan dia dengan penuh keindahan dan kelazatan. وصارت العبادة العلاقة العلاقة بينك وبين العبادة كالعلاقة بين السمكة والماء. Maka pada ketika tersebut hubunganmu dengan ibadah pada ketika itu adalah hubunganmu seperti ikan dengan air. وأعتقد وأظن أن ربما أن الحكاية الأخرى التي حكيت عن مولانا الشيخ ناظم ربما تكون من هذا القبيل. Dan saya menyangka dan saya bersungguh dengan memahami perkara tersebut bahawa yang disangkakan kepada Syekh Nazim dengan ucapan dan tuduhan yang demikian tadi adalah dengan makna yang kedua tadi, iaitu dengan makna yang terbaik, dengan maksud kalau dikatakan bahawa telah terangkat taklif dan seumpamanya dengan makna yang kedua tersebut. Thumma innahu fi hadhihi al-hikaya huwa yahki shay'an hasala ma'ahu. Lam yaqul ana a'taqidu aw la a'taqidu. Dan sekarang ni sekadar hikaya. Sekadar dia mungkin menceritakan apa yang dirasakan dalam perasaannya dan dia tidak mengatakan saya beriktiqad dengan perkara tersebut ataupun saya tidak beriktiqad dengan perkara tersebut. حسن الظن واجب مع كل واحد من المسلمين فكيف بخواصهم berbaik sangka dengan muslim berbaik sangka ini adalah dituntut kepada seluruh muslimin bagaimana lagi dengan lebih-lebih lagi dengan kelompok yang diberikan khususiat oleh Allah Taala ataupun khususan di kalangan para walinya. ومتى امكن حمل كلام احاد المسلمين وعوامهم على محمل من الخير يقابله 99 محملا من الشر فإنه يجب أن يحمل على هذا المحمل من الخير. Maka kalaulah seseorang tadi melihat sesuatu yang dilakukan oleh seorang mukmin mana-mana mukmin dan muslim sekalipun dan kita boleh menanggung makna buruk yang dilakukan tadi kalaulah ada 1% sahaja daripada 99% daripada apa yang dilakukan tersebut itu keburukan tapi 1% untuk kita tanggung dengan makna yang baik maka hendaklah kita tanggung dengan makna 1% hadza fi haqqi umumil muslimin fa kayfa biman afna hayatahu fil ilmi wal irsyadi wal ibadati wal dzikr dan itu ditujukan kepada seluruh muslimin bagaimana dengan seorang yang menghabiskan hidupnya dengan ibadah dengan taat kepada Allah dengan memberikan petunjuk dan pengajaran di jalan Allah Subhanahu wa taala.
وشاب في الإسلام. Dan syaba yani wasala ila darajat dan dia telah mencapai kepada kedudukan yang tinggi dan duduk dalam keadaan yang sempurna dalam Islam. Fa inna ihsan adh-dhann bihi awjab wa awjab. Maka bersifat ihsan dan bersifat baik sangka dengan mereka itu adalah lebih utama. Wa la zilna nukarriru inna sultana asy-syari'ati fawqa al-kull. Dan tetap kita mengulang bahawa sultanus syariah itu lebih tinggi daripada segala sesuatu. Wa haula'i an-nas nahsabuhum ayqad wa aw'a min an yaqa'u fi haba'il asy-syaitan. Dan kita menganggap dan kita menyangka dan kita berkeyakinan bahawa kelompok ini adalah mereka yang sentiasa terjaga dan sentiasa sedar daripada dibelit oleh belitan syaitan. Wa ana ahki lakum hikayah waqa'at li sayyidi Abdul Qadir al-Jilani. Dan ini saya ceritakan kepada kalian apa yang telah berlaku kepada Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Wa ana a'rifu anna nasab sayyidina Syekh Nazim yarji'u ila nasab sayyidi Abdul Qadir. Dan saya mengetahui bahawa nasabnya Sayyidina Syekh Nazim ini bersambung dengan nasabnya Sayyidina Abdul Qadir. Sayyidi Abdul Qadir al-Jilani yahki hikayatan waqa'at laha fa yaqul wa ana jalisun yawman fil khalwa ظهر لي ضوء وشممت رائحة لم أشم أطيب منها وسمعت صوتا لم أسمع أحلى منه. Dan Sidi Abdul Qadir Gilani menceritakan bahwa saya berada dalam qalwah dan ketika itu tiba-tiba datang cahaya yang terang benderang. Sidat saya tidak terbau bauan yang sangat wangi melainkan wangian tersebut tidak pernah saya bau wangi yang macam itu dan saya tidak pernah melihat suara dan mendengar suara yang lebih indah berbanding dengan suara tersebut. Fa dhanna Abdul Qadir anna hadhihi mubashiratun min 'indillah. Dan maka pada ketika itu datang dhan dalam hati Sidi Abdul Qadir Gilani bahawa ini adalah mubashirah, berita gembira daripada Allah. Fa qala lahu sawt ya Abdul Qadir, qala labbaik. Maka tiba dengan suara yang menyebut wahai Abdul Qadir, maka terus saya menjawab saya terima dan saya dengar dan saya datang wahai Tuhan. Qala ana rabbuk wa qad asqattu 'anka at-taklif. Maka suara tersebut menyebut aku Tuhanmu, maka aku telah menggugurkan taklif kepadamu. Fa qala lahu akhsa ya la'in. Lalu aku menyebut pada ketika tersebut patah balik kamu wahai yang dilaknat, pergi kamu wahai yang dilaknat. فقال فتحول الريح الطيب الى ريح قبيح لم اشم انتن منه. Dan tiba-tiba bauan wangi yang aku bau tadi bertukar menjadi bau busuk yang saya tidak pernah bau busuk yang seumpama. واختفى الضوء وحلت محله ظلمه. Dan bertukar tertutup ataupun terpadam cahaya tersebut bertukar dengan kegelapan. وسمع الصوت المليح صوتا قبيحا. Suara yang indah tadi bertukar menjadi buruk. Yaqulu lahu ya Abdul Qadir laqad adlaltu qablaka bihadha 50 'abidan wa anta qad falakta minni. Dan suara tadi menyebut wahai Abdul Qadir telah gugur dengan apa yang telah aku ucapkan tadi 50 orang 'abid dan kamu terselamat daripadanya. Fa ahlullah 'indahum basiratun bihaba'il asy-syaitan. Ahlullah mereka ini mempunyai pandangan yang sangat tajam dengan ikatan-ikatan syaitan. Wa nahnu na'taqid anna Syekh Nazim ala qadami jaddihi Syekh Abdul Qadir la taruju alayhi hadhihi al-ahabil wa hadhihi al-khuda' as-syaitaniyah allati yukhda'u biha as-subyan la yukhda' bis-subyan fi at-tariq ila Allah wa la yukhda' biha al-akabir al-kummal. Dan kami menyangka dan kami beriktiqad bahawa Sidi Abdul Qadir beliau juga berada di atas tapak kakinya atau di atas perjalanan datuknya Abdul Qadir Al-Gilani rahimahullahu taala yang mereka ini mengetahui ini adalah permainannya syaitan ataupun tidak bukan permainan syaitan dan bukan hanya kanak-kanak ataupun orang yang mula berjalan dalam tariq pun mengetahui perkara tersebut takkanlah mereka tahu tiba-tiba para auliya salihin dan kibar tidak mengetahui tentang perkara tersebut. الكلام يطول ولو تركنا العنان للكلام لن نجيب على اي سؤال اخر فننتقل الى السؤال التالي. Pembahasan ini panjang dan kalau kami bahaskan lagi dan bahaskan lagi maka tak akan jawab dah soalan-soalan yang lain.